Para manusia memberikan korban untukmu, Tuanku Indra. Dan korban persembahan ini tentunya untuk menghormati Tuanku. Itu wajar karena aku yang memegang kunci mereka. Mereka pasti tahu aku yang berkuasa menurunkan hujan untuk ladang mereka. Samvartaka, turunkan hujan untuk mereka yang mempersembahkan korban untukku. Swarga Lokapati! Indra Dev! Jai! Wah, hujan turun. Hujan turun. Wah, hujan turun. Hidup Dewa Indra. 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 Dengarkanlah tangisan mereka, Tuanku, kaulah yang terhebat. Ya, aku Raja Surga. Indra, kau melupakan sesuatu. Kau hanya melakukan tugas dari Dewa Vishnu. Jangan berbuat semena-mena. Aku tidak menerima perintah dari siapapun. Indra, aku ini gurumu. Jangan sampai kau terbuai oleh kekuasaanmu. Aku sarankan sebaiknya kau perbaiki sikapmu. Harga dirimu bisa membuatmu hancur. Hati-hati ya. Ayah, untuk apa kita membuat upacara persembahan untuk Indra? Kita harus melakukannya setiap tahun, Krishna. Dan dengan begitu, dia akan menurunkan hujan untuk kita. Apakah ini seperti kita membayar pajak Raja Kamsa setiap tahunnya? Tidak. Indra itu tidak jahat. Dia mengendalikan hujan. Air adalah elemen penting dalam kehidupan. Karena itu setiap hari kita mengadakan perayaan untuk Indra. Tapi ayah, dia hanya melakukan tugasnya, tugas dari Dewa Wisnu. Oh, Krishna, perayaan ini adalah sebuah tradisi dan kita harus menjaganya. Ayah, lalu kenapa kita tidak memuja bumi? Bumi memberikan semua yang kita perlukan. Kenapa bukan matahari yang memberikan kehidupan? Kenapa bukan sungai Yamuna? Krishna, kau benar. Tapi ini tidak sederhana itu. Kita tidak boleh melupakan tradisi yang kita lakukan selama bertahun-tahun. Tapi ayah, kenapa kita harus menelan tradisi itu mentah-mentah? Dewa Wisnu yang memberikan kekuatan pada Indra dan begitu pun dewata lainnya, ayah. Yang dikatakan Krishna itu benar. Semua dewata diberikan kekuatan oleh Dewa Wisnu. Di Vedas, tidak ada yajna yang diberikan untuk Indra. Kita ini gembala sapi. Sapi adalah harta kita. Semua sapi bergantung pada Govardhan untuk makanan mereka. Kita semua bergantung pada Bukit Govardhan. Seharusnya kita memuja Bukit Govardhan, bukan Indra. Teman-teman Vrindavanku, kita semua berhutang budi pada Bukit Govardhan. Bukit Govardhan? Kenapa bisa tapi Indra yang selalu menurunkan? Lihatlah sendiri keagungan Bukit Govardhan, membawa kehidupan pada Vrindavan. Sapi-sapi kita memakan rumput hutan dengan senangnya dan memberikan susu yang lezat untuk kita. Air terjun dan mata airnya memuaskan dahaga kita. Kita juga memanen buah-buahan dan gandum. Kayu dari pepohonan di sana memberikan kita rumah yang nyaman. Kita tidak bergantung pada Indra, melainkan kepada Bukit Govardhan. Kita bergantung pada Govardhan. Diberkatilah kau, Krishna. Jadi ini bukan karena Indra, tapi karena Bukit Govardhana.
Teman-teman, ayo kita kumpulkan semua persembahan dan kita rayakan keagungan Bukit Govardhana. Hidup Govardhana! Hidup Govardhana! Hidup Govardhana! Hidup Govardhana! Hidup! Iya. Menyenangkan sekali ya. Iya. Hidup Govardhana! Hidup Govardhana! Aku adalah Govardhana. Kalian sudah menyenangkanku dengan perayaan ini. Kalian akan kuberkati. Kelilingi bukit ini beramai-ramai. Hidup Govardhana! Hidup Govardhana! Hidup Govardhana! Hidup Govardhana! Hidup Govardhana! Ini perayaan yang luar biasa ya. Bukit Govardhana pasti merasa senang sekali ya, Madu. Apa ini? Tidak apa-apa, Balram. Apa kita perlu memberikan sesuatu untuk Indra untuk berjaga-jaga? Satu untuk Indra, satu untukku. Dua untuk Indra, dua untukku. Hidup Govardhana! Hidup Govardhana! Lihat. Penduduk Vrindavan memuja Bukit Govardhana. Mengejutkan sekali beraninya mereka. Aku harus memberitahu Indra secepatnya. Selamat datang, Sampartaka. Ayolah kita nikmati persembahan ini bersama-sama. Maaf, tuanku. Tapi aku membawa kabar buruk. Begitu rupanya. Jangan katakan kau salah menurunkan hujan untuk desa lain. Jangan diulangi lagi. Aku takut kabar ini akan membuatmu marah. Tuanku, para penduduk desa Vrindavan berbalik menyembah Bukit Govardhana, tuanku. Apa? Bukit Govardhana? Mereka menghentikan upacara perayaanku untuk menyembah kumpulan tanah liat itu. Bagaimana ini bisa terjadi, Sampartaka? Padahal aku memberikan hujan untuk mereka. Aku dengar mereka terpengaruh ucapan konyol seorang anak. Ini bukan waktunya bercanda. Maaf, tuanku, tapi ini benar. Krishna, putra Nanda, menggunakan kekuatan sihirnya untuk mempengaruhi penduduk Vrindavan, tuanku. Jadi mereka memilih untuk mendengarkan kata-kata bocah itu daripada mendengarkanku. Mereka semua pasti sudah gila. Mereka akan merasakan kemarahanku. Sampartaka! Iya, tuanku. Turunkan hujan badai di Vrindavan. Hancurkan upacara perayaan Govardhana. Dan habisi seluruh penduduk desa Vrindavan. Ayo, cepat, 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 ayo, cepat,
Naga Maharaj. Indra murka, ini gawat. Ayo pergi dari sini. Tolong. Tolong. Kita sudah tamat. Para penduduk Vrindavan pasti menyesal sudah mendengarkan ucapan bocah konyol itu. Indra akan menghancurkan desa kita. Putraku Krishna, aku tahu kau bermaksud baik, tapi tindakanmu ini sudah memancing kemarahan Indra. Kita harus meminta pengampunan darinya. Tapi ayah... Tunggu Balaram, ayah benar. Ini semua karena nasihatku. Tapi ini masih belum terlambat. Kita bisa meminta pengampunan Indra. Tunggu, aku tahu Krishna sama sekali tidak bermaksud membuat hal ini terjadi pada Vrindavan. Itu benar, Ibu. Rasa sayangku pada kalian semua lebih besar dari kekejaman Indra. Aku akan melindungi Vrindavan. Krishna! Putraku! Dia tidak bisa melakukannya sendiri. Terima kasih, Madu. Ini tidak mungkin. Dewa Indra tidak akan mengampuni kita kalau kita tidak bisa menghancurkan desa kecil ini. Ayo maju semuanya. Badai ini tidak akan berhenti sampai Vrindavan hancur. Tuanku. Sampartaka, sepertinya kau sangat lelah. Ayo, silahkan duduk. Aku ingin mendengar ceritamu. Ceritalah. Apakah masih ada sisa-sisa dari desa Vrindavan? Tuanku, para prajuritmu sudah membuat badai selama 6 hari 6 malam dengan petir dan angin yang sangat dahsyat yang belum pernah sama sekali dilihat manusia, tuanku. Bagus, bagus sekali. Sekarang pasti mereka sudah musnah. Aku berharap bisa mengatakan itu, Dewa Indra. Tapi harus kuakui, badai itu sama sekali bukan apa-apa bagi Krishna. Prajurit badaiku bukan tandingan bocah itu. Dia mengangkat Bukit Govardhana dan melindungi para penduduk Vrindavan, juga semua hewan-hewan di sana. Kau sudah tertipu oleh matamu, Sampartaka. 6 hari melihat petir pasti sudah membutakan matamu. Bawakan air avata gajahku. Aku akan pergi ke Vrindavan untuk melihat keajaiban itu sendiri.
Ini seperti yang kuceritakan, tuanku. Kalau Krishna sudah berpikir dia memiliki kekuatan dewa, akan kubuat dia menyesal sudah membuat Indra marah. Kalian akan hancur karena kalian sudah mendengarkan Krishna. Krishna, Krishna, tolong kami. Indra mau menghancurkan Bukit Govardhana. Kita sudah berakhir. Indra tidak bisa melukai kalian. Jangan takut. Kenapa kalian tidak merayakannya? Dan meninggalkanmu mengangkat bukit ini sendirian? Jangan bodoh, Krishna. Kau masih kecil. Sebaiknya keluarlah dulu. Kalian semua terlalu baik. Apa kalian yakin tidak mau keluar lebih dulu? Terima kasih, Krishna. Kau sudah menyelamatkan kami semua. Terima kasih. Jangan berterima kasih padaku. Berterima kasihlah pada Bukit Govardhan. Dewa Indra, sepertinya kau sangat memperhatikanku. Kenapa kau datang kemari setelah aku membuatmu tersinggung? Tuan Krishna, aku minta maaf padamu. Aku bersikap seperti orang bodoh. Aku melupakan siapa yang sudah memberiku kekuatan. Aku akan melayanimu. Tolong berikan aku pengampunan, Tuan Krishna. Indra, kau dibutakan oleh kekuasaan dan kesombonganmu. Aku melakukan ini supaya kau bisa melihatnya sendiri. Aku memaafkan kesalahanmu.
seorang anak yang luar biasa tinggal bersama kita di Vrindavan. Yang aku tahu, dia itu putraku. Putra kesayanganku Krishna. Hidup Krishna!